Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami, yang disusun oleh Ustadz Al-Fadhil Ahmad Sabiq Ibn Abdul Latif Abu Yusuf Hafidhahullahu Ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk bab yang keempat dari kitab ini, yaitu kaidah-kaidah lain. Jadi pembahasan kitab ini ada empat bab. Bab yang pertama membahas tentang muqaddimah, tentang qawaid fiqhiyah. Bab yang kedua membahas tentang al-qawaid al-kubra, kaidah-kaidah besar. Dan bab yang ketiga membahas tentang kaidah-kaidah selain kaidah kubra yang teksnya terambil langsung dari nas dalil, baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, bab yang keempat ini kaidah-kaidah yang lain di luar kaidah kubra dan kaidah yang teksnya terambil dari nas dalil. Dan kita baru saja masuk pada kaidah yang pertama, yaitu asy-syari'u la ya'muru illa bima maslahatuhu khalisatun aw rajihah wa la yanha illa 'amma mafsadatuhu khalisatun aw rajihah. Syariat tidak memerintahkan kecuali dengan sebuah kemaslahatan yang murni atau yang rajih, yang lebih besar. Dan syariat juga tidaklah melarang melainkan dari suatu kemafsadatan yang murni ataupun yang rajih, yang lebih besar. Makna kaidah, dalil kaidah, dan macam-macam maslahat dan mafsadat telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita sampai pada halaman 191. Silakan dibuka bagi yang memiliki kitabnya. Yaitu apabila benturan antara maslahat dan mafsadah. Apabila terdapat benturan antara maslahat dan mafsadah. Apa maknanya? Maknanya apabila suatu kemaslahatan dihadapkan pada mafsadah, dan tidak bisa kita mengambil maslahat itu tanpa meninggalkan mafsadah yang tersisa. Maka al-muallif di sini mengatakan hafizahullahu taala, masalah ini tidak lepas dari tiga kemungkinan. Pertama, benturan antara dua kemaslahatan yang tidak mungkin dikerjakan keduanya, maka dikerjakan maslahat yang lebih besar meskipun dengan meninggalkan yang lebih kecil. Jadi contoh yang pertama di sini, atau kemungkinan yang pertama, itu antara dua kemaslahatan, bukan benturan antara maslahat dan mafsadah, tapi benturan antara dua kemaslahatan yang satu lebih besar dari yang lainnya. Maka apa yang kita lakukan? Maka kita kerjakan maslahat yang lebih besar meskipun dengan meninggalkan yang lebih kecil. Mungkin sebagai contoh, apabila telah dikumandangkan iqamah, maka yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat apa? Wajib. Idza uqimatish shalah fala salata illa al-mafruḍah. Atau qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika iqamah telah ditegakkan, maka tidak ada salat kecuali salat fardu. Nah, di sini posisinya kita belum salat qabliyah. Kita belum salat qabliyah. Maka kalau kita salat qabliyah, kita akan ketinggalan jamaah. Tapi kalau kita salat jamaah langsung masuk ke jamaah, kita akan kehilangan salat qabliyah.
maka ada dua benturan. Kita mau ngerjakan yang mana? Dua-duanya maslahat bukan? Maslahat. Yang satu wajib, yang satu sunnah. Maka dalam hal ini kita dahulukan yang maslahatnya lebih besar. Dan tentu saja sholat wajib berjamaah lebih kita dahulukan. Ya, lebih kita dahulukan. Nah, ini kemungkinan yang pertama. Dan silakan kita kiaskan ya antara kemaslahatan-kemaslahatan yang mungkin saling terjadi benturan, yang ini lebih afdal dari yang satu, maka yang lebih afdal kita dahulukan. Kemungkinan yang kedua, benturan antara dua mafsadah yang tidak mungkin ditinggalkan keduanya, maka ditinggalkan mafsadah yang lebih besar meskipun dengan mengerjakan mafsadah yang lebih kecil. Apa contohnya di sini? Apa misalnya? Jadi dua-duanya mafsadah. Oh, ini irtikab akhaf dararain. Nah, menurut sebagian kalangan, ya, menurut sebagian kalangan dan sebagian yaitu asatidah kita, dan tentu saja dengan berkonsultasi dengan para masyayikh, para ulama. Naam. Ya. Tentu ada apa istilahnya ya, syarat-syarat dan ketentuan yang ketat dalam hal ini. Kalau untuk sebuah negara mungkin ya agak sulit kita menimbangnya, tapi untuk sebuah misalnya desa lah. Pilkades. Nah, misalnya Pilkades. Ada yang jelas-jelas satu kubu apa? Saleh. Di kubu yang lain fasik. Jelas, gamblang. Ya. Nah, ketika kita mengambil kesempatan untuk memilih, maka di situ ada kemafsadatan. Apa mafsadahnya? Mafsadahnya kita memilih pemimpin dengan jalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Dengan suara terbanyak. Dengan suara terbanyak. Yang mana kalau Allah Subhanahu wa taala gambarkan kebanyakan orang itu justru apa? Wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabili. Jika engkau hanya mengikuti kebanyakan orang, maka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Wakatsirun minhum fasikun, kebanyakan mereka fasik. Jadi kebenaran tidak diukur dari banyaknya orang, tapi itulah sistem yang ada. Ya, mengikuti katakanlah pemilihan semacam itu mafsadah. Namun kalau kita tidak mengambil kesempatan itu, sedangkan jumlah kaum muslimin yang sepaham dengan kita, yang bisa kita arahkan banyak dan mayoritas, maka mafsadah kita ikut memilih lebih kecil dibandingkan dengan terpilihnya calon yang fasik tadi. Ya, jadi calon yang fasik apabila tidak kita ikut memilih calon yang saleh, mafsadah. Dan kalau kita ikut memilih juga mafsadah, karena kita apa? Mengikuti sistem yang tidak syar'i. Tapi mafsadah yang ini lebih kecil, lebih minim dibandingkan dengan mafsadah terpilihnya calon kepala desa yang fasik. Maka dalam hal ini wallahu alam bisawab, kita berlakukan kaidah irtikab akhaf dararain, yaitu mengambil mafsadah yang lebih ringan. Kita mengambil mafsadah yang lebih ringan karena tidak mungkin kita hilangkan kedua-duanya. Nah, itu contoh yang sedang apa namanya ya, panas-panasnya gitu ya. Taib. Kemudian Syekh As-Sa'di meringkaskan masalah ini dalam kaidah beliau, ad-dinu mabniyun 'alal masalihi fi jalbiha wad-dar'il lil qaba'ihi, fa idza tazahama 'adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi wa didduhu tazahumul mafazidi fartakiba al-adna minal mafasidi. Agama ini dibangun atas dasar meraih kemaslahatan juga untuk menolak sebuah mafsadah.
maka jika beberapa maslahat berbenturan, harus dikedepankan maslahat yang paling besar. Kebalikannya, jika benturan antara beberapa mafsadah, maka kerjakan mafsadah yang paling ringan. Sekali lagi, jika berbenturan, tidak mungkin untuk kita pilih salah satu, dalam artian kita pilih dua-duanya, afwan. Tidak mungkin kita pilih dua-duanya. Ya, kalau bisa kita pilih dua-duanya, kerjakan. Seperti tadi, kita belum sholat qobliyah dan iqamah belum dikumandangkan, ya kerjakan sholat sunnah qobliyah. Anda bisa kerjakan dua-duanya, sholat sunnah qobliyah setelahnya diqomat, dikumandangkan, Anda kerjakan sholat fardu. Nah ini, kalau ternyata dalam pemilihan bukan dengan cara seperti itu, ya calon pemimpin yang saleh ini bisa terpilih bukan dengan cara seperti itu, kita lakukan. Ya, tapi ketika kita dipaksa atau dibenturkan pada dua hal yang tidak bisa kita raih dua-duanya, maka kita pilih yang paling afdal. Dalam maslahat, kita pilih yang paling besar maslahatnya. Dalam mafsadah, kita terpaksa melakukan yang paling ringan mafsadahnya. Wallahu alam bishawab. Nah, itu keadaan atau kemungkinan yang kedua. Berikutnya, kemungkinan yang ketiga. Benturan antara maslahat dan mafsadah. Dalam artian, kalau ingin mengerjakan kemaslahatan tersebut, maka mesti melakukan mafsadahnya. Maka pasti ada mafsadahnya. Ya. Maka secara umum adalah terbagi menjadi tiga pula. Jika mafsadahnya lebih besar dibanding maslahatnya, maka menghindari mafsadah itu dikedepankan daripada meraih kemaslahatan tersebut. Jika mafsadahnya lebih besar dibanding maslahatnya, maka menghindari mafsadah itu dikedepankan daripada meraih kemaslahatan tersebut. Apa contohnya? Contohnya, di antara sunnah di dalam sholat adalah memakai sandal. Ya, memakai apa? Sandal. Sallu ala ni'alikum fa innal yahuda awin nasara lam yusallu ala ni'alihim. Salatlah dengan menggunakan sandal, karena sesungguhnya Yahudi ataupun Nasrani tidak salat menggunakan sandal-sandal mereka. Awkama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika seseorang pakai sandal masuk masjid, masjidnya umum lagi, kira-kira apa yang didapatkan? Salat menggunakan sandal sunnah, maslahat bukan? Maslahat mengamalkan sunnah. Tapi akibat dari dia menggunakan sandal masuk ke masjid, apa? Belum ada yang pernah nyoba ya? Jangan ya, gak bisa kita bayangkan. Ya, yang jelas pasti dia akan mendapatkan ujian. Entah itu cacian, atau bahkan mungkin dihajar, atau diusir dengan cara yang tidak terhormat, dituduh dan berbagai macam hal-hal mafsadah lainnya. Maka jelas meninggalkan suatu kemaslahatan dalam hal ini, ini lebih kita dahulukan daripada kita mendapatkan maslahat tapi justru mendatangkan mafsadah yang lebih besar. Ya, jadi mafsadah kita sholat pakai sandal di masjid lebih besar dibandingkan dengan kemaslahatan pribadi kita, ya, mengerjakan sunnah. Sholat tidak pakai sandal tetap sah. Sholat tidak beralas kaki tetap sah. Maka dari itu, amalan ini bisa kita hindari demi meraih, demi tertolaknya mafsadah yang lebih besar. Taib. Yang kedua, yang B. Jika maslahatnya jauh lebih besar
dibandingkan dengan mafsadah yang akan timbul, maka meraih maslahat itu lebih diutamakan daripada menghindari mafsadahnya. Langsung beliau contohkan di sini, oleh karena itu jihad berperang melawan orang kafir disyariatkan. Karena meskipun ada mafsadahnya, yaitu hilangnya harta jiwa dan lainnya, namun maslahat menegakkan kalimat Allah Azza wa Jal di muka bumi jauh lebih utama dan lebih besar. Dan ini yang juga beliau sampaikan di awal-awal pembahasan. Ya, jihad ada mafsadahnya. Apa kemungkinan hilangnya harta, nyawa? Namun dibandingkan dengan hilangnya harta dan nyawa, meninggikan kalimatut tauhid la ilaha illallah ini jauh lebih besar. Maka dari itu disyariatkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, dalam pembahasan apabila maslahat dan madarat mafsadah berbenturan. C. Apabila maslahat dan mafsadah seimbang, maka secara umum saat itu menolak mafsadah lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan yang ada. Dan wallahu a'lam bishawab, ya, maslahat dan mafsadah seimbang ini apa contohnya? Maslahat dan mafsadah yang seimbang ini apa contohnya? Karena sulit ya untuk menyeimbangkan dua permasalahan yang apa namanya saling bertentangan. Pasti paling tidak ada yang lebih besar, entah itu maslahatnya atau mafsadahnya. Tapi kalaupun ada ya, maka lebih kita dahulukan menolak mafsadah. Iya, mafsadahnya kita dahulukan. Untuk menolak itu kita dahulukan. Artinya kita tidak meraih maslahat. Kita tidak mengerjakan maslahat. Demi apa? Demi tertolaknya mafsadah. Dan ini berdasarkan kaidah umum, dar'ul mafasidi aula min jalbil masalih. Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak madarat lebih didahulukan dibandingkan mengambil maslahat. Untuk mengetahui perincian masalah ini, kembali lihat kaidah la dharara wa la dhirara. Ya, dalam menimbang madarat dan maslahat, tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan. Taib. Kemudian di sini beliau menutup pembahasan dengan penukilan dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, berdasarkan kaidah ini, maka semua ilmu dan penemuan teknologi modern yang bermanfaat untuk kehidupan manusia, baik untuk urusan agama maupun dunia mereka, maka itu termasuk dari apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kembali kepada kaidah yang sedang kita bahas, asy-syari' la ya'muru illa bima maslahatuhu khalisatun aw rajihah. Syariat kita tidaklah memerintahkan kecuali mengandung maslahat, baik yang murni ataupun yang lebih besar. Ya. Artinya kalau kita terapkan dengan penjelasan dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di di sini rahimahullah, segala sesuatu yang mengandung kemaslahatan dalam urusan agama maupun dunia, sekali lagi, segala sesuatu yang mengandung kemaslahatan dalam urusan agama maupun dunia, maka itu termasuk di antara perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk tuntutan syariat kita. Sekali lagi, maslahat ya. Kita tidak berbicara perkembangan teknologi yang dapat memadharatkan secara umum, dalam artian secara dominan. Ya, dominannya ini teknologi bermanfaat atau tidak bermanfaat. Maka ini termasuk di antara perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkannya. Juga termasuk apa yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Serta termasuk nikmat Allah Azza wa Jalla yang diberikan kepada para hambanya. Karena itu semua mengandung maslahat yang daruri maupun yang hanya sebagai penyempurna sebuah kemaslahatan saja.
maslahat dharuri maknanya maslahat yang pasti gitu ya. Bukan hanya sekedar penyempurna, tapi maslahat yang vital, maslahat yang mendasar. Dari sini maka alat fax, tahu alat fax, mesin fax, fax atau fax, fax ya, tulisannya FAKS, faksimili gitu ya, mesin fax. Ini zaman Syekh As-Sa'di ya, belum ada teknologi semodern ini, ya WA itu belum ada. Jadi alat fax dan segala penemuan lainnya sangat sesuai sekali dengan kaidah ini. Tanpa harus nunggu berhari-hari, berbulan-bulan menunggu merpati mengirimkan suratnya. Nah ini, atau menunggu Pak Pos apa namanya mengantar surat ke kita. Kalau mesin fax langsung saat itu juga bisa keluar. Nah, sebagiannya termasuk perkara yang wajib, sebagian lagi ada yang sunnah, juga ada yang mubah. Itu semua tergantung pada maksud dan hasilnya nanti. Ya kalau sekarang seperti mikrofon, speaker, ini termasuk diantara apa? Hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena ini mengandung maslahat yang lebih besar. Ya. Yang mana ini masuk dalam kaidah besar al-wasailulaha ahkamul maqasid. Wallahu alam bisawab. Di sini al-muallif memasukkan ini dalam kaidah besar ya. Al-wasailulaha ahkamul maqasid. Perantara itu mempunyai hukum maksud dan tujuannya. Padahal kalau kita perhatikan di antara al-qawaid al-kubra yang sudah pernah kita pelajari, tidak ada kaidah ini. Tidak ada kaidah al-wasailulaha ahkamul maqasid. Wallahu a'lam bishawab. Mengapa beliau memasukkan ini di dalam kaidah besar? Tapi kaidah ini insya Allah akan dibahas nanti pada kaidah ke-121 bab yang keempat ini. Ya, kaidah yang terakhir insya Allah. Kaidah al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah, perantara itu mengambil hukum, maksud dan tujuannya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Baik, dari sini masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kita telah menyelesaikan pembahasan kaidah yang pertama di bab yang keempat ini. Jadi intinya setiap perintah yang datang dari Allah dan Rasulnya harus kita yakini perintah itu mengandung apa? Maslahat. Pasti mengandung maslahat. Baik maslahatnya murni ataupun maslahatnya lebih besar dibanding dengan mafsadahnya. Itu harus kita yakini. Ya, jangan sampai ada yang meragukan hal tersebut. Misalnya bahasa syariat jilbab ini memberatkan misalnya. Ya, kalau zaman dahulu hidup di padang pasir, maka ini adalah bentuk pelecehan terhadap syariat. Ya. Syariat jilbab mungkin ada mafsadahnya bagi kaum mukminah. Ya, mungkin mereka jadi apa? Agak terbatasi gerak-geriknya. Tapi mafsadat ini kecil sekali dibandingkan kemaslahatan yang besar menjaga kehormatan mereka. Maka sekali lagi setiap perintah, setiap syariat dari Allah dan Rasulnya menganjurkan sesuatu, memerintahkan sesuatu, pasti itu mengandung maslahat. Baik maslahatnya murni ataupun maslahatnya lebih besar. Dan apabila Allah dan Rasulnya melarang dari suatu perkara, maka pasti di situ mengandung mafsadah. Mengandung mafsadah. Entah itu mafsadahnya murni ataupun mafsadahnya yang lebih besar. Artinya apa? Mungkin ada maslahatnya. Maksiat ya, mungkin ada maslahatnya, tapi kemaslahatan maksiat itu kecil dan sangat-sangat minim dibandingkan dengan mafsadah yang akan menimpanya. Oleh karena itu masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, pegang kaidah ini. Jangan sampai kita menentang perintah Allah dengan beranggapan perintah Allah itu ada mafsadahnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Taib. Sekarang kita lanjut pada pembahasan kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua yaitu al-aslu fil ibadati al-hadru
wal aslu fil adati al ibahatu. Pada dasarnya ibadah itu terlarang, sedangkan adat itu dibolehkan. Al asl pada dasarnya fil ibadat al hazru. Ibadah itu al hazru, al mahzuru, dilarang. Wal aslu sedangkan pada dasarnya fil adat, dalam adat al ibahatu itu dibolehkan, mubah. Taib masyara muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini kaidah yang sangat penting untuk kita pahami bersama. Dan sebelum masuk ke dalam pembahasan ini, maka kita harus faham betul apa yang dimaksud ibadah dan apa yang dimaksud adat. Jangan tercampur. Jangan ibadah kita masukkan adat sehingga kan enggak ada larangannya. Nah ini banyak yang membolak-balikkan kaidah. Ya, ini kan enggak ada larangan dari Rasulullah ketika mengamalkan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya, maka salah. Itu ibadah atau adat? Itu ibadah atau adat? Kalau ibadah pakai kaidah yang al aslu fil ibadati al hadr. Ya, adapun kalau itu masalah adat muamalah, baru hukum asalnya adalah mubah. Baik. Kita baca penjelasan dari al-muallif hafizahullahu taala. Makna kaidah. Syekh As-Sa'di dalam Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah halaman 30 menjelaskan bahwa ibadah adalah semua yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik perintah yang bersifat wajib ataupun sunnah. Lihat pula syarah Qawaid Sa'diyah oleh Syekh Abdul Muhsin Az-Zamil halaman 65. Naam. Jadi perhatikan, ibadah yang dimaksud di dalam kaidah ini adalah semua perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada dasarnya segala sesuatu yang tidak diperintahkan, baik perintah yang bersifat wajib ataupun sunnah, adalah adat. Jadi kebalikannya, kalau itu bukan sesuatu yang diperintah, baik perintah itu wajib ataupun perintah itu sunnah, maka itu adalah adat. Atau dalam bahasa lain, bisa dikatakan bahwa yang dimaksud dengan ibadah di sini adalah ibadah yang mahdhah. Apa mahdhah artinya? Murni. Murni ibadah. Yaitu ibadah yang tata cara dan aturannya sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Jadi ini yang dimaksud dalam kaidah. Jadi ibadah-ibadah mahdhah, ibadah-ibadah murni itu pada dasarnya dilarang. Pada dasarnya dilarang. Kecuali apa? Ada perintah dari Allah dan Rasulnya. Kecuali ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6. Sedangkan yang dimaksud dengan adat di sini adalah ibadah ghairu mahdhah. Atau selain ibadah lah. Kalaupun ibadah, ibadah yang ghairu mahdhah, bukan ibadah murni. Yang biasa disebut sebagai muamalah. Yang mana ini mencakup makanan, minuman, pekerjaan, pakaian, rumah, dan yang semisalnya. Atau kalau mau dimasukkan dalam pembahasan ibadah ghairu mahdhah, ya seperti ketika kita apa bekerja, kita niatkan untuk apa? Kita niatkan untuk menafkahi keluarga. Maka ini ibadah bukan? Ibadah. Tapi ghairu mahdhah, bukan murni ibadah. Yang mana ini tergantung niatnya. Dari sini berfungsi kaidah innamal a'malu binniat. Orang bekerja niatnya hanya sekedar ya tuntutan hidup, hanya sekedar rutinitas, maka tidak dapat pahala dan juga tidak berdosa. Kalau pekerjaannya halal. Ya. Kalau pekerjaannya haram, maka tidak dipentingkan niat.
Kalau pekerjaannya haram, maka niat apapun tidak dibenarkan. Nah, adapun amalan atau yaitu perbuatan yang pada dasarnya mubah tadi, pekerja misalnya, kalau kita niatkan dengan niat yang hasanah, niat yang baik, maka ini menjadi ibadah. Maka dikenallah ibadah ghairu mahdhah. Ya, karena pada dasarnya itu bukan ibadah. Menjadi ibadah karena niat. Makan, minum, istirahat, ini sama. Ya, perkara-perkara yang apa? Mubah. Maka di sinilah berfungsi kaidah wal aslu fil adat al ibahah. Hukum asal adat muamalah itu adalah mubah. Jadi makna kaidah ini adalah pada dasarnya semua bentuk ibadah adalah terlarang, tidak boleh diamalkan dan disyariatkan kecuali yang datang dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah yang mensyariatkannya. Barang siapa yang mensyariatkan sebuah ibadah, sekali lagi ibadah mahdhah, murni, tanpa dalil, maka dia telah membuat perkara baru, bid'ah dalam agama. Ya, sekali lagi yang kita bahas ibadah mahdhah. Kalau ibadah ghairu mahdhah, maka tidak ada istilahnya bid'ah. Bid'ah itu kerja untuk apa misalnya? Kerja untuk memberi makan fakir miskin. Enggak ada tuntunannya. Misalnya seperti itu. Bid'ah itu istirahat untuk bisa kuat sholat malam. Enggak ada tuntunannya. Bukan itu pembahasannya. Karena istirahat, makan, bekerja itu bukan ibadah mahdhah. Ya, karena apa? Amalan tersebut justru bisa menjadi dosa kalau tidak diniatkan ibadah. Makanya muamalah atau perbuatan semacam tadi itu kalaupun diniatkan ibadah, itu ibadah ghairu mahdhah. Begitu pula sebaliknya. Pada dasarnya semua bentuk adat adalah diperbolehkan pada dasarnya, ya. Tidak boleh mengharamkan sedikit pun dari adat kecuali yang datang dalilnya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mengharamkannya. Barang siapa yang mengharamkan sebuah adat yang tidak diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah membuat sebuah bid'ah dalam agama. Jadi bid'ah itu bukan hanya dalam masalah ibadah. Dalam mengharamkan suatu permasalahan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, maka ini juga bisa masuk apa? Bid'ah. Kenapa? Misalnya mengharamkan ayam. Makan ayam haram. Maka kita katakan orang yang mengharamkan ayam itu telah berbuat bid'ah. Kok bisa? Karena dia telah membuat suatu aturan, suatu ketentuan yang tidak ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Gampangnya dia telah membuat syariat baru. Hukum asalnya halal, kok dia haramkan? Berarti dia telah menambah-nambahi dalam urusan agama. Maka sangat tepat kalau dia juga disebut sebagai bid'ah. 6. Kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya dalil dari kaidah ini. Dalam masalah ibadah, banyak ayat dan hadis yang menunjukkan hal ini. Di antaranya firman Allah Ta'ala dalam surat Asy-Syura ayat ke-21, Am lahum syuraka syara'u lahum minad-dini ma lam ya'zam bihillah. Yang artinya, apakah mereka mempunyai sekutu yang mensyariatkan bagi mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah. Mana sisi pendalilannya? Sisi pendalilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan orang-orang yang mensyariatkan sesuatu di dalam masalah agama yang tidak diizinkan oleh Allah dan Rasul-Nya sebagai syuraka. Sebagai apa? Sekutu. Ya, karena hak mensyariatkan, hak memerintahkan suatu ibadah, hak menganjurkan suatu ibadah itu ada pada Allah dan Rasul-Nya.
Sehingga kalau ada orang yang mensyariatkan suatu ibadah yang tidak ada ketentuan dari Allah dan Rasulnya, maka dia seakan-akan telah menjadi sekutu bagi Allah. Padahal apa? Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dalil yang pertama. Sudah adzan. Fadal mungkin bisa adzan terlebih dahulu. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi dalil dari kaidah ini, khususnya kaidah al-aslu fil ibadat al-hadhar. Hukum asal ibadah itu dilarang. Dalil yang kedua yang dibawakan oleh al-muallif hafizahullah taala adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan amal perbuatan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amal perbuatan tersebut tertolak. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengamalkan suatu perbuatan yang tidak ada contohnya dari kami, maka itu tertolak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, memahami hadis ini juga harus dengan pemahaman yang benar. Yang dimaksud amalan yang tidak ada contohnya sekali lagi adalah ibadah apa? Mahdhah.
Karena kalau ini kita luaskan pada ibadah ghairu mahdhah, maka akan salah, kaprah, fatal. Ya, semua perkara mubah akan kita bid'ahkan. Ya, Anda beribadah dengan cara bekerja, meniatkan bekerja untuk ibadah, bid'ah. Tidak tentunya tertolak. Kerja Anda tertolak, istirahat Anda tertolak, makan Anda tertolak, minum Anda tertolak, olahraga Anda tertolak. Kenapa? Karena enggak ada dalilnya. Berolahraga untuk ibadah enggak ada dalilnya. Makan untuk ibadah enggak ada dalilnya. Minum untuk ibadah enggak ada dalilnya. Maka ini salah dalam memahami makna hadis. Yang dimaksud amila amalan laisa alaihi amruna adalah amal ibadah mahdhah. Suatu amalan yang murni kita anggap itu ibadah murni. Bukan amalan yang mubah lalu kita niatkan dengan niat yang baik, bukan itu pembahasannya. Ya, amal ibadah murni bukan suatu adat kebiasaan. Contohnya yang paling jelas, langsung saja tahlilan. Tahlilan ibadah atau bukan? Coba tanya kepada mereka, nanti akan dibahas di sini. Ibadah atau adat? Menurut mereka adat. Kalau adat kita enggak ngamalkan kok dimarahi? Kalau adat berarti kan boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan kan? Kalau adat tidak ada nilai pahalanya secara asal. Maka mereka akan meyakini ini ibadah, bahkan ibadah yang besar. Ya. Nah, inilah yang kita amalkan, adakah dalilnya? Karena Anda telah menyandarkan ini kepada suatu ibadah mahdhah. Anda rela untuk melakukan hal tersebut, mengeluarkan harta. Niatnya apa? Dapat pahala. Nah, itu ibadah mahdhah berarti. Kalau itu bukan ibadah mahdhah, maka ditinggalkan enggak apa-apa. Tapi masalahnya apa? Kalau kita tidak mengamalkan, ya kita dicela. Ya. Kita dituduh ini dan itu. Ayo fair. Kalau ini tidak ibadah, ini adat, ya sudah. Boleh ngamalkan, boleh tidak kan? Harusnya seperti makan, boleh enggak? Minum, boleh minum, belum minum, boleh enggak? Kerja, ya boleh kerja, boleh enggak? Tapi kalau tahlilan, ada enggak pernyataan seperti itu? Boleh tahlilan, boleh enggak? Ada enggak? Enggak ada. Bahkan kalau kita tidak mengamalkan, itu adalah aib besar. Mengalahkan apa? Meninggalkan sholat. Enggak sholat biasa. Enggak ke masjid oh biasa. Enggak puasa, enggak apa-apa. Tapi kalau enggak melakukan itu, musibah besar. Maka ini menunjukkan bahwa amalan tersebut diyakini adalah suatu apa? Ibadah. Dan ibadah mahdhah, murni. Maka kita amalkan dalilnya dan kita pahami sesuai dengan sabda Rasulullah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Beliau juga bersabda, wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Dan hati-hatilah kalian dengan perkara yang baru, karena semua perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah dan semua bid'ah adalah sesat. Ini juga sama. Ya, wa iyyakum muhdatsatil umur. Hati-hati dari perkara yang baru. Ini harus kita fahami, perkara yang baru dalam urusan agama. Kalau dalam urusan selain agama, ini mubah secara asal. Dan kebanyakan orang salah faham dalam masalah ini. Ya berarti apa? Ya naik pesawat, bid'ah. Kenapa? Perkara baru. Bukan itu pembahasan kita. Pembahasan kita dalam urusan ibadah mahdhah. Ya, ibadah yang murni. Adapun dalam masalah adat kebiasaan muamalah orang mau yaitu ke tanah haram naik unta, naik kapal, naik pesawat, itu silahkan. Ya, silahkan memilih. Bukan ini pembahasan kita. Tapi kalau sudah suatu amalan yang punya apa? Fadilah ini dan itu, yang punya keutamaan ini dan itu, yang mengerjakan dapat ganjaran ini dan itu, maka ini yang kita bahas. Ini perkara baru bukan?
kalau perkara baru maka ini masuk ke dalam bid'ah. Dan ini yang bersabda adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya menyampaikan, kita hanya sam'an wa ta'ah, mendengar dan taat, tidak lebih daripada itu. Adapun dalam masalah adat, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, dalil-dalil yang menunjukkan bahwa hukum asal adat, kebiasaan muamalah itu adalah mubah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tayyib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebelum diakhiri. Mungkin ada yang tanyakan. Tafadhol, silakan. Tadi saya tidak mengatakan harus loh ya. Tidak mengatakan harus. Dilihat maslahat dan madharatnya. Kalau memang antara soleh dan toleh ini benar-benar jelas di dalam cakupan yang memang jelas juga, perhitungannya jelas ya, katakanlah pilkades tadi bisa kita hitung kira-kira yang faham agama jamaah ataupun rakyat yang bisa diarahkan berapa. Ini pembahasan saya. Nah, ya. Masalah ini yang dimaksud itu untuk perorangan atau keseluruhan. Misal kayak saya ingin jadi suksesnya ini. Baik. Jadi pertanyaannya yang pertama tadi tentang kriteria pemimpin soleh. Ya, semua itu ada. Ya, pemimpin yang soleh itu ada. Pemimpin yang adil, pemimpin yang faham agama, pemimpin yang menjaga kehormatannya, tidak dikenal sebagai orang yang ahli maksiat. Nah, ini insyaallah sudah dijelaskan lah pada kesempatan-kesempatan tertentu oleh asatidah kita. Adapun maslahat yang dimaksud apakah perorangan atau untuk umum, wallahu alam. Kalau dalam kasus seperti yang tadi kita bahas, takkanlah pemilihan umum ya, tentu ini maslahat yang umum. Maslahat yang umum, bukan masalah pribadi kita. Ya. Adapun menjadi tim sukses tadi ya ditimbang lagi menurut maslahat dan madharatnya. Ya, kalau dengan tim sukses itu kita terperosok ke dalam berbagai macam kemaksiatan, ya kita tidak bisa pungkiri kalau mungkin ada permainan ini dan itu yang tidak bisa dihindarkan. Makanya tadi ini mafsadah. Sistem semacam ini mafsadah. Pasti ada kekurangan dan ada keburukannya. Tapi keburukannya apakah lebih besar dibandingkan dengan keburukan kalau yang satunya terpilih? Nah, ini pembahasan kita. Jadi Allah alam, ini kasuistik ya. Jadi enggak bisa kita kebiah-uyah. Setiap permasalahan, bahkan mungkin setiap desa itu punya pandangan sendiri. Ada kalanya mungkin enggak usah milih. Karena sama aja. Berarti di situ tidak ada benturan antara mafsadah yang lebih ringan dan mafsadah yang lebih besar. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang disampaikan? Ya. Membawa anak kecil ke masjid yang berpotensi mengganggu ketika kajian atau sholat berjamaah itu dimasukkan dalam pendapat. Ya, ini masalah klasik ya. Jadi anak kecil selalu menjadi salah satu permasalahan di semua masjid. Maka di sini ya tentu peran orang tua yang pertama. Maslahat dia membawa anak kecil supaya anak kecil ini tahu masjid, supaya anak kecil ini ya tidak keluar atau tidak main di luar, dalam artian keleleran di luar rumah. Maka di sini orang tua yang harusnya memiliki tinjauan yang pas. Kalau dibawa, maslahatnya lebih besar atau lebih kecil, atau bahkan mungkin ada mafsadat yang lebih besar. Nah, kita sebagai penonton ya istilahnya, maka tentu saja tidak bisa menghukumi langsung saat itu juga. Dalam artian, wah ini
anak ini ganggu misalnya. Padahal orang tuanya saat itu mungkin melihat saya bawa ke masjid, perkiraan saya maslahatnya lebih besar. Tapi ternyata keliru. Maka yang ada nasihat. Nasihat. Afwan, tadi anaknya rame ya? Ya di sini terganggu jamaahnya. Tolong mungkin bisa dikondisikan lain kali. Sudah sebatas itu saja. Karena barangkali orang tua punya pandangan lain yang di luar pandangan kita. Kita taunya, oh anak ini rame. Padahal mungkin bisa jadi, wallahu alam, kita enggak tahu. Mungkin bisa jadi istrinya lagi sakit di rumah. Istrinya lagi sakit di rumah. Kalau anaknya dibiarkan di rumah, mungkin istrinya mati. Mungkin. Ya sudah sakit, anaknya rame tambah mati. Mungkin. Makanya dengan terpaksa dibawa ke masjid, meskipun itu nanti ada gangguan. Jadi dalam sudut pandang dia, mungkin ini lebih maslahat dibanding mendiamkan anak di rumah, membiarkan anak di rumah. Tapi menurut kita ini juga salah. Nah makanya ada komunikasi. Ya, jangan ngerasa nih, sampaikan apa adanya. Barangkali memang si fulan ini yang kurang pandai dalam menimbang maslahat dan mafsadah. Ya. Jadi secara asal kalau anak itu gaduh di masjid membuat jamaah yang lainnya terganggu, ini mafsadah. Tidak bisa dikatakan maslahat. Terlepas dari kebutuhan dan kepentingan pribadinya yang itu menganggap maslahat. Tetap kita katakan anak ramai di masjid mafsadah. Dan kebaikan jamaah di masjid jauh lebih kita dahulukan daripada kepentingan pribadinya ngajak anak ke masjid. Tapi sekali lagi ini dikomunikasikan dengan cara yang baik. Itu intinya. Jangan sampai kita ngomong tanpa ada solusi. Mungkin kita berikan solusi yang bisa diterima dengan baik oleh kedua belah pihak. Wallahu a'lam bishawab. Ya intinya ini masalah klasik dan kita akui ya kita sama-sama banyak kekurangan di sini ya. Wallahu taala alam bishawab. Baik, kita akhiri, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.